Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep puding yang sangat mudah, enak, dan ini cocok banget buat kalian yang bosan kalau makan puding gitu-gitu aja. Nih kalian bisa cobain, hari ini tuh aku bikin puding yogurt blueberry. Kalau kalian mau tahu apa aja bahan-bahan lengkapnya, mau tahu gimana cara buatnya, tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa bikin di rumah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Bahan yang pertama, ada 1 bungkus agar-agar warna putih. Kemudian aku pakai Chimori yogurt, ini yang rasa blueberry. Berikutnya ada susu UHT, nanti aku akan gunakan 500 ml. 85 gram gula pasir. Yang pertama aku akan tuangkan bubuk agar-agarnya dulu. Kemudian gula pasir. Lalu susu UHT. Ini 500 ml. Aduk dulu sampai semuanya tercampur. Sambil kita masukkan yogurtnya. Selanjutnya, ini akan aku masak di atas api sampai nanti dia mendidih. Oke, seperti ini dia udah mendidih, langsung aja aku akan matikan apinya. Berikutnya, langsung aja ini akan aku tuang ke dalam cetakan. Ini bebas ya, kalian mau pakai cetakan apa aja terserah kalian. Nah, selanjutnya aku udah menyiapkan selai blueberry untuk toppingnya. Kemudian di sini aku juga pakai buah blueberry yang fresh. Nah, ini langsung aja aku akan masukkan selai blueberry-nya, kemudian tinggal diratakan aja. Nih, seperti ini aja. Oke, ini kita lakukan semuanya sampai selesai. Berikutnya ini akan aku kasih buah blueberry-nya. Cuma kalau misalkan kalian nggak ada buah blueberry, nggak usah pakai juga nggak masalah. Dan untuk yang terakhir, di sini aku akan kasih dia daun mint. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh asam, segar, dan enak banget lah pokoknya. Nih, dia lembut banget juga. Kalian wajib cobain resep ini di rumah karena sangat mudah. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan selamat mencoba di rumah semuanya.